Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyampaikan tugas sesi 2 pembuatan program CNC pada simulasi sinumerik 808D milling. Adapun program yang nanti akan kita buat, kita akan membuat face milling, kemudian chamfer radius, kemudian ada rectangular pocket, ada circular pocket, kemudian contour milling, kemudian ada circum slot, kemudian center drilling, kemudian deep hole drilling, dan yang terakhir rigid tapping. Baik, kita langsung saja ke komputer. Yang pertama kita bisa lihat pada menu offset tool yang nanti akan kita gunakan. Di sini ada 6, sudah sesuai dengan diameter end mill diameter 12, end mill diameter 10, end mill diameter 3. Kemudian pada tool posisi nomor 4 ini ada CNC drill nomor 5, kemudian ada twist drill nomor tool nomor 5 dengan radius 2,1, kemudian yang terakhir tool nomor 6 tapping dengan diameter 5 atau radius 2,5. Selanjutnya untuk membuat program atau file baru, kita bawa ke program manager, kemudian kita klik new. Kita kasih nama job sesi 2. CNC milling. Ya. Job sesi 2 CNC milling. Kemudian kita oke. Setelah kita oke, kemudian kita masukkan untuk pengetikan awal program. G17 untuk pengerjaan plan pada plan X dan Y. Kemudian G90 ini untuk sistem koordinat absolut. G71 sistem matris, kemudian kita panggil tool nomor 1 dengan diameter offset 1 M06. Kemudian selanjutnya kita putar spindle-nya dengan S2.